Assalamualaikum semua, selamat pagi. Hi, my morning coffee. Jadi kita mulakan hari anda dengan bismillah. Okay, aku doakan semoga hari ini lebih baik daripada semalam. Jom kerja dulu. Lunch time. Sekarang ni kes covid makin meningkat. Jadi tengah hari ni aku pergi bungkus je lah makan nanti. So sambil aku nak bungkus makan nanti, aku nak beli sikit barang-barang rumah. So tengoklah, aku nak beli stok food untuk office. Tengok kalau ada stok kopi lagi yang mana yang menarik kan. Okay, kita dah sampai bahagian food. So ada original coklat, ada green tea, ada mocha. Terus aku tak pernah lah rasa semua ni. Aku selalu yang ambil yang instant lah, yang original. Quick cook susah sikit kat ofis. So yang instant ni senang sikit nak prepare dia. So kita ambil satu lah untuk tambah stock dekat ofis. Okay, kita sampai bahagian kopi. So kita tengok ada yang menarik tak, yang kopi mana yang aku tak nak rasa lagi. Okay, oh, so dia macam-macam jenis lah. Aku pun ramah mata kat tengok. Tapi itulah, ada rezeki kita cuba mana yang nampak menarik. So aku tengok dulu. Okay, kita ambil Bon Cafe Espresso. Okay, selesai. Sekarang aku nak balik office. So tadi dah dapat lah barang-barang rumah yang aku cari. So aku dah tambah lagi stok kopi aku. Aku beli Bon Cafe tadi, Bon Coffee. Aku pernah cuba dia punya espresso, sedap. So aku repeat lagi lah. Lepas tu kita beli oat untuk tambah stok dekat office. Dan beli, aku tambah roti wholemeal lah, untuk so ada nak sarapan ke ataupun jadikan snack lah kalau lapar dekat office nanti. Alhamdulillah dah habis kerja. Jom kita balik. Okey, seperti yang dijanjikan, insya-Allah malam ni aku akan tunjuk kat korang macam mana nak buat extract kopi menggunakan French press coffee maker. So dia ada dua kaedah untuk gunakan coffee maker ni. Satu dipanggil cold brew dan satu lagi hot brew. Okey, aku lebih prefer cold brew. Sebab dia jadikan kopi ada rasa manis kopi tu lebih, dan dia jadikan kopi tu kurang masam. Rasa kopi kita minum ada masam-masam kan, jadi kurang masam. Okay, so kita akan sambung malam ni. Okay, inilah dia French press coffee maker. Okay, kita buka dulu penutup tudung coffee maker ni. Dan kita sediakan 2 cawan biji kopi berat 140 gram. Kita masukkan dalam pengisar kering sedikit demi sedikit. Jadi kita akan kisar kasar dia punya biji kopi ni. Ini hasilnya. Okay, kita tuangkan dalam coffee maker kita banyak 2 cawan tadi. Dan kita sediakan air sebanyak 3 cawan. Jadi ni sebenarnya 2 cawan sebut kopi dan 3 cawan air. Kacau dulu. Kacau bagi sebati. Okey, dah selesai. Kita akan tutup tudung dia. Kita simpan dalam peti sejuk selama 24 jam untuk dapatkan hasil yang lebih baik. Okey, alhamdulillah selesai. Jadi ini adalah cold brew. InsyaAllah dalam video akan datang, aku akan tunjukkan korang macam mana nak buat hot brew dan apa lagi yang kita boleh hasilkan daripada extract kopi menggunakan French press coffee maker. Jadi enjoy guys, selamat mencuba. Jangan lupa subscribe, like dan share. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.